guys, platform. This is your... Sigit. Gua pikir siapa tadi ngomong. Thank you. Terima kasih. Saya lo. Kita udah nyampe. Kita udah nyampe di Dongguang. Di Jonggol. Kita udah nyampe di Dongguang Airport. Aduh, perjalanan cuma 3,5 jam. Later. Kita sudah sampai di penginapan. Ya, yes. Terima kasih. Kita lagi menuju ke penginapan. Udah ditunggu fan-nya. Ini orangnya. Ini gua ganjel, cuy. Makan keju. Oh.
Git, lo mau nggak? Tuh. Jadi kita jauh-jauh ke Thailand cuma buat beli nasi goreng. Big Pal. Big Pal ya. Good taste. Okay. Porsinya mantap, guys. Udangnya mantap. Ini harganya cuma 350.000, eh 350 baht atau 130.000-an. Masa nasi gorengnya masih enakan di sana ya, Pak? Cuma dia udah. Bumbu nasi gorengnya kurang mantap. Tapi udangnya gede ya. Udangnya gede. Saya mager sedikit doang, Pak. Saya mager sedikit aja. Racunin saya. Cinting saya. Jadi ini nasi gorengnya rasanya biasa aja, masih enak nasi goreng di Indonesia. Cuma dia menang di udangnya yang besar-besar. Tapi manis. Manis, mantap. Udangnya di 3, ada telurnya. Besok cek kolesterol. Nah, lihat kali. Jadi kalau tom yum yang sering gua makan di yang otentik di sini, ini termasuk yang udah menyesuaikan dengan lidah kita orang Melayu. Jadi dia agak manis, nggak terlalu asem, terus daun ketumbarnya nggak terlalu nyengat. Cocok lagi, lu cobain deh. Potongan dagingnya bukan kaleng-kaleng gitu. Worth it lah. Gimana, Pak? Kasih lihat ini nih, the best part.
spicy loh, Pak. Yang spice. Spice zero, Pak. Oh, Pak, zero, Pak. Or how much kilometer? Oh, up to you, I don't know. Up to you.